Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Berjumpa kita sekali lagi ya dalam segmen metafizik ya, rahsia mengenal karakter anda melalui terlahir ya. So bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan. So macam biasa ya, kali ini saya nak bedah siasat pada student saya yang tarikh lahir dia 12 hari bulan 6 1999 ya. Saya dah janji ya, untuk siapa yang tolong share live video Facebook saya Syed Zam pada banyak grup kan, lebih daripada 20 grup, screenshot PM saya bagi tarikh lahir, insyaAllah saya akan tolong kirakan, buat analisa untuk tarikh lahir all dan saya abadikan dalam saya punya YouTube channel Syed Zam ya. So tahniah ha, anda terpilih ha, student saya yang lahir. So kalau kebetulan anda pun lahir pada 12 hari bulan 6 1999 kan, tolong share video ni pada Facebook you all kan, pada grup-grup WhatsApp kan, supaya ramai kenal karakter you dan semua pun boleh belajar kan. Halakan mereka ke YouTube Syed Zam kalau nak belajar kan. Saya dah buat lebih daripada 50 video untuk orang baru belajar, insyaAllah. So macam biasa kan, kena buat rumah dia. Permulaan untuk kira adalah buat rumah dia. And then kira ya, 1 campur 2, 3. Tak sini. 0 campur 6, 6. 1 campur 9, 1. 9 campur 9, 1 campur 9, 10 kan. 1 campur 0, 1. 9 campur 9, 18. 1 campur 8, 9. 6 campur 1, 7. 3 campur 6, 9. 1 campur 9, 10. 1. 1 campur 1, 2. 9 campur 1, 10. 1. 2 campur 1, 3. 6 campur 9, 15. 1 campur 5, 6. 3 campur 9, 12. 1 campur 2, 3. 6 campur 3, 9. 9 campur 1, 10. 1. 1 campur 1, 2. 9 campur 1, 10. 2 campur 1, 3. So ini adalah nombor rohani. Rohani means sifat fizikal kan? Sifat dalaman. Sifat dalaman ni 7 eh? Seorang kawan yang baik, semangat setia kawan yang tinggi, seorang kawan yang boleh dipercayai kan. Nombor 7 ni ramai senang famous sebab dia pandai tarik penyokong lah. So memang nombor 7 ni center of attraction lah, orang suka berdamping dengan dia, sesuai dalam masuk dalam bagian politik ataupun multi level kan. Sebab nombor 5 ni pandai tarik penyokong, seorang kawan yang baik eh? Kalau jadi kawan nombor 7, nombor rohani atau nombor fizikal dia 7, kawan dengan dia kan, memang seorang kawan yang baik. Cuma nombor 7 ni kan, dia terlampau pentingkan kawan kan. Kadang-kadang pasangan dia terasa kan, sebab asyik lebihkan kawan. Abang ni asyik lebihkan kawan je kan, asyik nak lepak dengan kawan je kan. So kena faham eh? So kita kena bahagikan masa lah. So you belajar metafizik ni untuk saya bagi you ubah eh? Ubah kelemahan you. So boleh bahagikan masa antara kawan dengan pasangan ya. So long balance kan. So yang nombor 1 ni adalah nombor fizikal. Fizikal means sifat luaran dia. Fizikal sebab orang dia, dia ni seorang yang satu ni kan, born to be a great leader kan. Allah telah develop dia punya leadership dalam diri dia sangat kuat. Orang nombor satu ni suka mengarah, tak suka diarah. Biasanya masuk dalam sektor government ke swasta ke, memang pangkat-pangkat tinggi lah, level-level director atas kan. Sebab dia suka mengarah, dia tak suka diarah. Dia akan climb pangkat tu sampai dapat. Nombor satu ni seorang yang bijak, kreatif, pandai analisa orang. Tapi Lone Ranger. Nombor satu juga kan, dia suka Lone Ranger kan. Suka sendiri je. Tak kira mana nak suka sendiri je. Seorang je nombor satu ni. Kan? So nombor satu ni memang bijak, kreatif kan. Dia pandai analisa orang. So dia kawan dengan orang sekejap kan, dia tahu dah orang ni boleh buat kawan ke, ataupun orang ni sekarang nak tipu dia ke, apa semua nak kenakan dia kan. Nombor satu ni hebat. So nombor fizikal lah. Fizikal sifat luaran. Nombor rohani sifat dalaman. Nombor akhir hayat. Tiga ni nombor akhir hayat. So pemegang nombor akhir hayat nombor 3 ni biasanya seorang yang kaya, atau kaya gila, ataupun seorang yang biasa-biasa je. Sebab kalau dia banyak duit pun biasanya orang ni sangat pemurah, suka menderma, suka bersedekah. Dia memang tak boleh tahan tengok orang susah kan. Dia pandai cari duit tapi dia tak sayang duit. So nombor 3 ni ending ni macam tu lah. Ending dia selalu kena tipu. Orang suka tipu dia, suka ambil kesempatan kan, sebab dia pemurah. Pemurah baik, suka derma, tak boleh tengok orang susah kan. So hati-hati ya, nombor 3 ni di akhir-akhir usia anda, anda mungkin sering kena tipu kan. Jaga duit EPF anda, jaga duit kalau SP tu, simpanan anda. Sebab ramai orang akan cari anda di hujung-hujung usia kan, nak tipu anda, masuk investment ni, janji pulangan bulan bintang semua kan. Hati-hati ya nombor 3 ni. So belajar macam fizik kan, at least you dah tahu awal-awal kelemahan ni kan. So kelemahan boleh improve, insyaAllah. So kita tengok kan, unsur dalam badan dia. 2 dengan 7, 2 dengan 7, 1, 2, 3. 2 dengan 7 ada 3 saja kan. 2 dengan 7, 1 2 3. 2 dengan 7 tulis ada 3. Besi 1 dengan 6. 1 2 3 4 5 6. Besi pun ada 6. Kayu 4 dengan 9. 4 dengan 9. 1 2 3
3. Kayu ada 3. So api 3 dengan 8. 3 dengan 8. 1 2 3 4. Ada 4. Tanah 5. Tak ada. Unsur tanah tak ada, kosong. So cuba kira, cukup tak 17? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tak cukup. Saya mungkin salah kira. 2 dengan 7 ada 3. 2 dengan 7 1 2 3. Betul kan? 2 dengan 7 ada 3 je. 1 2 3. Betul. Besi 1 dengan 6. 1 dengan 6. 1 2 3 4 5 6 7. Ha, 1 dengan 6 7. Sorry ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, baru cukup. Kena kira kan? Kalau tak kira 17 tak cukup kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kena unsur sama 17 tadi ya. So baru kita boleh analisa orang. So orang ni unsur air dia 3 kan? 3 ni jenis orang yang cool lah. Banyak air ni cool. Besi dia 7. Benda yang atas daripada 4, atas 4 memang critical kan? So orang ni memang degil. Degil yang amat kan? So degil dengan pendirian ke ataupun degil bodoh sombong tak tahu. Tapi memang orang degil lah. Dia dengar dia cakap tak semestinya dia buat. Dia degil dengan pendirian dia. Kayu nombor 3 lah. Biasalah kayu ni yang orang yang suka alam sekitar lah. Suka macam tempat-tempat air terjun ke, konsep-konsep rumah hutan Bali kan lah. Orang nombor kayu ni sukalah banyak. So perabot-perabot rumah dia pun dia suka konsep-konsep kayu kan lah. Dia memang peka pada alam sekitar lah. Suka alam sekitar, flora dan fauna ni. Api dia 4 lah. So api dia 4 ni memang jenis orang yang panas badan juga lah. Boleh kategori panas badan lah. Sebab benda meter dah sampai 4 atau ke atas, panas badan lah. So orang ni walaupun pandai barat, insyaAllah kan, senang pujuk lah kan. Sebab api apa air dia 3 kan, hampir sama dengan ni. So jangan buat dia marah kan. Sekali dia marah biasanya kan, dia teruk lah kan. Takut kata-kata dia menyakitkan hati all lah. So nombor 4, api ni pandai barat. Tanah tak ada ya. Tanah tak ada. Kalau nak tahu pasal tanah ni, tolong tengok video saya yang sebelum-sebelum ni kan. Saya cerita pasal tanah ni, nombor pelaris. So kita tengok kat sini kan, kombinasi. Nak tengok lebih detail kan, karakter orang tu, tengok kombinasi. Dia ada nombor satu-satu kan, seorang yang berdikari. Bah, satu-satu. Satu-satu, banyak lah satu-satu. Seorang yang sangat berdikari lah. Tapi dia ada nombor 119. 119, nampak tak? Nombor bersebelahan dekat-dekat. 119 ni maksudnya, orang ni kan memang born to be a leader. Dia memang dilahirkan untuk jadi seorang leader lah, memimpin. Tapi masalahnya dia selalu orang suka tikam. Orang suka tikam belakang dia. Kan, orang tak boleh tengok dia naik pangkat ke, senang kan. Sebab ni memang born to be leader, senang naik pangkat. Kalau kerja kan senang naik pangkat. Tapi orang tak suka kan, tak suka orang akan tikam dia belakang. Lagi satu, nombor 119 ni kan, dia cepat jiwa kacau. Tu dia, jiwa kacau. Dia cepat jiwa kacau kalau orang tersayang dia buat hal. Dia gaduh dengan orang sayang kan, macam husband gaduh dengan isteri kan, jiwa dia kacau. Dia kata I'm okay. Padahal apa tu, jiwa dia, hati dia dah koyak rabak lah kan. Dia tak boleh jam. Dia tak boleh buat kerja apa kan, kalau dia ada masalah dengan pasangan dia kan. So dia tak boleh buat kerja apa langsung jam kan. So dia kena jangan cari pasal lah dengan orang tersayang kan. Sebab nombor 119 ni memang jiwa sensitif. Dia tak boleh ada buat hal kan, wife dia ke husband dia buat hal, jiwa kacau. Kita tengok lagi apa lagi. Dia ada nombor ni 123. 123 ke 231 pun tak kisahlah. Pusing-pusing ke kan, janji nombor ni ada. Ini dia ada power dekat suara. Orang macam ni power dekat suara kan, senang pengaruh orang kan, dengan cakap dia boleh jual barang, pandai buat sales kan. Tu nombor 123. And then dia ada nombor ni ya, dia ada nombor ni 633. 633 ni maksudnya pergerakan wang dia sangat aktif. Pergerakan wang dia sangat aktif ataupun sangat pantas lah. Maksudnya orang 633 ni mungkin boros ataupun seorang yang suka pemurah, suka derma, suka apa kan. Dia pandai cari duit tau, tapi tak sayang duit. Duit dengan dekat tangan ni kan tak lekat. Dapat banyak kan, habis pun banyak. Banyak kebocoran kan. Sebab 633 ni memang pergerakan wang dia sangat aktif. Kan? So you tengok orang jenis macam ni kan, biasanya susah lah nak simpan duit kan. Pandai cari duit tapi nak simpan susah kan. Ada je bocor. So orang macam ni mungkin kena beli property je apa kan. Belajar cara simpan duit yang memang susah nak cairkan kan. InsyaAllah boleh jaga kan. So hati-hati ya. Sebab you, yang ni yang lahir pada 12/6/1999 ni ada nombor boros. So siapa yang kebetulan sama lahir 12/6/1999 ni kan, tolong share video ni kan pada Facebook you ke pada grup-grup, supaya orang lain boleh nampak kan. Saya sedang kirakan untuk you all lah ni kan, analisa untuk you all. Saya dah abadikan dalam YouTube channel saya, Saizam. So tolong, saya harap you tolong bantu saya. Tapi tengok dia ada 966. Nombor 966. 966 ni kalau you tengok video saya sebelum ni kan, maksud dia mudah
untung. So siapa yang ada persoalan ni bagus tau. Dia buat bisnes cepat untung. Janji bisnes tu memang dia minat, dia suka kan, fokus, senang untung. So nombor yang ada nombor 96 ni contoh macam boleh diibaratkan pegang sudu jadi emas lah. Pegang apa-apa jadi emas kan. Pegang kayu jadi emas lah. Senang buat duit. Saya suka nombor 96. Wife saya pun ada. Saya pun ada nombor 96 kan. Nombor bisnes ni. Kejayaan, duit. Nombor 9 ni kejayaan dalam metafizik. Nombor 6 ni duit. Bila kejayaan ada, duit akan menyusul lah. Dengan banyak kan, insyaAllah. So semua ni adalah Allah. Allah dah setting kita punya kan. Dah letakkan kelebihan, kelemahan kita sejak azali lagi. Supaya apa kan, supaya kita cari kenal diri kita kan. Sebab rahsia untuk mengenal Allah adalah mengenal diri kita sendiri kan. Tak kenal diri kan, tu yang suka buat kerja Tuhan tu, menghukum orang kan. Bajet-bajet pandai kan, bajet-bajet confirm masuk syurga kan, suka menghukum orang. Saya tak pernah ajar student saya menghukum orang. Biarkan dia buat salah, biar Allah hukum dia kan. Saya buat salah, biar Allah hukum saya. You all bukan level-level Tuhan kan, nak judge saya, nak masukkan saya ke dalam neraka lah apa semua kan. So cukup-cukup lah kan. So orang yang bodoh sombong macam tu je kan, suka menghukum orang ni. So yakin dengan Allah, siapa yakin dengan Allah, insyaAllah dia buat salah, dia akan terima hukuman. Allah hukumkan di dunia lagi kan, bukan di akhirat. Tak payah tunggu akhirat, dunia lagi Allah hukum. Kita tengok kan. So nak belajar, serius nak belajar, belajar kan. Tak nak belajar, abaikan kan. Abaikan video saya, berpaling lah kamu kan. Tak payah nak komen-komen yang tak elok ke apa kan, menyusahkan, buang masa you all, buang masa saya. So siapa yang serius nak belajar ilmu ni kan, ilmu metafizik, mengenal karakter diri you bila terlahir, tolong buka YouTube. Tolong buka YouTube you, type di nama saya SYED jarak ZM. Dekat Facebook pun sama, nama saya Saizam. Saizam, you click and then you akan nampak profile picture saya, gambar saya, muka saya tu kan. Klik kat gambar ni, nanti you akan masuk dekat YouTube profile saya, ada button videos. You tolong tengok semua video. Saya dah buat lebih kurang 50 plus video untuk you all tengok, tonton kan, belajar ilmu ni for free. Satu sen tak minta duit eh. So kalau you serious juga, tolong subscribe. Tolong tekan button sub yang warna merah kan, subscribe. Kenapa? Penting tak? Tekan subscribe, tekan gambar loceng ni penting tau. Sebab bila saya ada video baru kan, kalau you dah subscribe, you akan dapat notification. Saya Izam dah reveal hari ni 3 video ke 5 video. Saya akan buat video setiap hari kan, lebih kurang 2 ke 3 video lah. Kalau saya rajin, saya mungkin buat lebih. Ada masa saya buat 5 video kan, contoh analisa ke apa-apa ilmu terbaru yang saya belajar kan. You all tak payah bayar duit kan. Saya biar saya pergi seminar berbayar ke apa semua, saya kumpul data ni, saya bagi all for free. Yang penting you all tolong support channel saya Izam, subscribe. Kan? Saya banyak lagi benda nak bagi tahu you all kan, tapi masa kan. Sebab saya suka buat video berdurasi 10 ke 15 minit untuk you all tak boring. Tolong tengok lah, tolong tengok semua 50 lebih video saya dah buat kan. Tolong tekan subscribe, tolong tekan loceng kan. Saya tak nak you miss satu pun saya punya video. Sebab setiap kali video saya analisa, you akan belajar satu benda baru yang mungkin saya terlepas pandang ke terlepas cerita kan. Dekat sebelum video sebelum ni tak cerita kan. Dekat video ni saya cerita ke. So tolong tengok eh. So siapa yang lahir kebetulan lahir pada 12/6/1999, tolong share video ni pada Facebook kan, biar ramai-ramai tahu, biar ramai-ramai yang boleh belajar eh. Saya nak ajar pun free, bukan nak minta duit you all kan. So tolong manfaatkan saya punya video, nota-nota saya ni kan. So tolong buka YouTube eh, type nama saya Saizam, klik dekat gambar saya. Kalau tak klik gambar saya, tak masuk profile picture kan, you cari Saizam je, memang akan nampak video saya berterabur, tak ikut susunan. Bila you dah tekan profile saya, klik kat video, you nampak bersusun kan. Saizam part 1, Saizam part 2, Saizam part 3 sampai Saizam part 24. Ada satu lagi missing chapter, part 25 saya belum reveal lagi kan. Saya simpan, saya tunggu sampai channel wife saya Fifi Shahviza touch 1000, baru saya reveal missing chapter tu, chapter 25. Yang lain semua tu adalah analisa, contoh saya analisa. You tengok cara saya analisa kan, insyaAllah lah. You ikut je, follow saya, ambil pen, ambil kertas, ikut kan. You boleh nampak karakter you macam mana. Daripada unsur-unsur dalam badan pun dah tahu dah sifat dia macam mana. Nak lebih detail lagi kan, kena tengok ni. So kalau you rajin, you pergi kedai buku popular ke MPH kan, tolong cari buku rahsia tarikh lahir. You akan nampak kombinasi 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 sampailah 9-9 kan, lebih detail. Tolong beli kan, saya recommend you beli. Dulu saya ada beli buku tu, tapi dah hilang tak macam ni kan. Mungkin saya nak beli lagi lah. Nak beli lagi kan, nak baca balik kan. Saya pun ilmu cetek kan, tapi hati saya besar untuk share dengan you all. So saya share apa yang saya tahu kan. Yang saya tak tahu tak boleh share kan, nanti menipu nama dia. So saya harap you all dapat tengok lagi video saya kan. Tolong follow saya dapat-dapat. Tolong follow saya ketat-ketat kan. Follow YouTube Saizam kalau you nak dapat info lebih lanjut lagi tentang benda-benda ni kan. Is rahsia tarikh lahir ni, mengenal karakter eh. Dia bukan cerita benda-benda kurafat, tahu you mati bila, dengan couple saya kahwin, hari kiamat bila, no. Ini adalah ilmu falak, ilmu agama yang orang dulu-dulu bijak pandai ambil daripada Al-Quran, dia olahkan dalam bentuk kitab Tajul Muluk ke, and then kitab-kitab lain lah, ilmu falak kan, lahirlah, tercetuslah benda ni kan. So ilmu macam ilmu gaib kan, tak nampak dengan mata kasar, tapi boleh tahu dengan mata hati pun bila you buat pengiraan. Data tak pernah menipu kan, hasil kajian orang ni. Okay lah, saya jumpa you all di my next video. Assalamualaikum.